Sekarang gini, saya udah nggak bicara sama dia semenjak tahun 2015. Berarti dia tahu dari mana kalau saya mau bunuh diri. Itu kan katanya, dia bilang sendiri katanya Arya. Katanya siapa, dia kan tidak menyaksikan. Sedangkan persidangan, ini adalah persidangan fakta. Fakta berarti kamu melihat dan mengalami dan ada di tempat. Kalau cuma katanya-katanya, saya bisa bawa orang dong dari pinggir jalan untuk bilang katanya Karen nggak mau bunuh diri atau Karen nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, gitu. Jadi buat saya ini lucu aja. Seolah-olah di dalam rumah tangga ini kan cuma ada tiga orang, ada saya, Arya, dan Devani. Ya, apa yang saya alami di dalam rumah tangga saya adalah apa yang dialami di dalam rumah tangga saya. Kok sampai orang lain bisa tahu apa yang terjadi, yang sebetulnya apakah benar itu terjadi atau tidak? Apakah dia menyaksikan? Apakah dia mengalami? Apakah dia tahu? Dan katanya kalau saya mengkonsumsi obat-obatan, berarti poin dari dia lebih menguatkan saya karena saya mendapat KDRT psikis. Kalau saya mendapat KDRT psikis, saya pergi untuk bantuan kemana? Ke psikolog, ke psikiater, mendapat resep untuk obat yang saya minum supaya saya bisa tenang, saya bisa tidur. Itu lebih menguatkan lagi kalau KDRT psikis itu sudah terjadi kepada saya semenjak tahun 2015. Sudah lama. Gak mungkin orang gak depresi pergi ke psikiater. Saya butuh pertolongan. Bukannya Anda juga sama gitu kan? Minum obat juga, gitu kan? Jadi kan pasti Anda lebih mengerti lah, gitu. Jadi bukan obat-obatan sembarangan yang dibeli di pasar gelap. Saya dapat dari resep dari psikiater, gitu loh. Okay, mungkin untuk dari mana? 2015 terakhir saya ketemu dia, saya tidak pernah berhubungan sama dia. Berarti kan yang berhubungan sama dia terus kan Pak Arya. Pak Arya yang cerita terus, berarti yang masih berhubungan terus kan seolah-olah di rumah tangga ini kayak ada 4 orang ya. Kok tahu gitu? Cerita yang katanya? Kan udah jelas-jelas saksinya yang ada di situ yang merekam kejadian itu adalah orang asisten rumah tangga saya, Mbak Tia. Memang terjadi KDRT di situ, kalau nggak terjadi KDRT di situ, mana mungkin sampai P21, sampai kejaksaan, sampai pengadilan dong. Gitu loh. Jadi kalau mencegah sel bunuh diri, emangnya Ibu Marsyanda ada di sana menyaksikan apa yang terjadi kepada saya? Coba aja diperagain gitu di situ. Apa yang terjadi benar-benar kekerasan atau enggak gitu. Sekarang gini deh, pansos. Kenapa pansos? Panjat sosial itu apa sih gitu? Saya memang sedang bermasalah dengan hukum, dengan apa yang terjadi adalah ketidakadilan di dalam hidup seseorang. Tindak kriminal yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, ya saya punya hak sebagai warga negara untuk melapor apa yang terjadi kepada saya. Dan ketika KDRT itu terjadi, ya Arya membawa anak saya pergi dari rumah. Perginya kemana? Kan teman-teman tahu. Perginya kemana? Anak saya meninggalnya di mana? Nanti semuanya dibilang fitnah, jangan-jangan nanti lama-lama dibilang anak saya meninggal fitnah juga lagi. Jadi sekarang saya yakin masyarakat, saya yakin teman-teman di rumah bisa lebih cerdas untuk menilai sebuah kasus. Saya hanya seorang ibu yang kehilangan anak saya dan saya berjuang untuk kebenaran untuk diri saya sendiri, keadilan untuk diri saya sendiri, untuk kekerasan dalam rumah tangga yang saya terima, lalu kebenaran, saya berjuang untuk kebenaran apa yang benar-benar terjadi kepada anak saya. Begitu. Mungkin kalau untuk hukum, untuk hukumnya, untuk apa, bisa ditanyakan kepada Om Boy ini.